Halo semuanya, kembali lagi di channel Megan Motovlog channel terun. Oke, kali ini gue lagi nyobain motor gesek. Gesek juga ya, motor gue juga sama. Motor gesek temen gue yang pakai knalpot Tridente. Tridente GP Spartan ya. Yang modelnya ya mereknya Tridente lah ya, bukan. Tapi modelnya yang GP Spartan. Menurut gue sih lumayan adem sih, dan tarikannya juga enak. Dan dia juga ada level-levelnya kayak gini. Ntar kita bakal lebih kepoin lagi untuk knalpotnya. Kita ngerasain aja dulu lagi. Kita ngerasain aja dulu jalannya gitu maksudnya. Pas dipakai. Diapain tuh? Lumayan adem sih. Dan kalau misalkan ininya gue turunin, gampang. Adem coy. Gak ada suara. Gila lu. Tapi kalau buat naiknya itu sih rada susah ya, kalau sambil jalan rada susah banget, keras gitu kalau sambil jalan. Tapi kalau buat turunnya sih lancar. Jadi ya buat nipu polisi lah ya, tiba-tiba ada razia langsung aja panik. Coba kita memisah. Nah, sedikit rada nahan sih ya menurut gua untuk tarikannya. Jadi sedikit rada naiknya gitu kurang, rada nahan. Ini masih yang belum full ya. Susah, keras banget anjir. Keras banget sumpah kalau sambil jalan gitu. Coba ntar kalau di lampu merah. Ya ibaratnya lah, itu lagi ngebut depan polisi. Wah, adem coy. Kayak standar anjir, standar ya. Apa ya, baterai ya kali. Gak ada suara coy. Gila. Ya gue pengen nyobain sih nih beli. Aduh, juga gak berbet ya, kayak pakai knalpot standar lah ya. Jalan. Di sini udah pasti macet anjir. Ya motor gue dipakai sama yang punya motor ini, tukeran. Nah ini penyakit gesek nih, geter di pala, kenapa ya? Pas momen juga dulu awal-awal geter sih, ini juga dia baru-baru gitu. Keluaran 2018 sih baru, nggak lama. Coba kita gedein lagi. Oh, nggak terlalu berisik sih. Ngomong temen gue di mana ya? Ya adem lah. Keren coy ya. Yes, titik merah. Mana nih? Kok nggak ada? Oh dia kena macet mungkin. Nanti kita lebih kepoin ya untuk ini nih dia nih. Kita tungguin momen. Oh itu dia. Ini dia. Lu lewat mana? Ke bawah gua. Gua udah duluan tadi, gua nungguin lu. Oh. Gua kira lu di depan tadi. Hah? Tadi lo tungguin? Iya, di kiri. Iya tadi. Copot tuh. Iya. Anjir. Lu kira hijau.
Bisa gak? Gue gak ngejep loh. Asli. Gue baru ngeh, tadi kok panjang banget ya tang gue dari belakang. Ayo, ntar aja. Kita mau nyari tempat buat lebih kepoin dalam-dalamnya lagi nih. Stay tune this video ya. Tetap stay tune di video gua. Goyang lagi anjir. Bulannya gede banget ya, aku muda. Woi, 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 woi. Tadi mati di jalan anjir tiba-tiba. Iya. Retake ya. Panas nggak sini? Kalau di sini panas nggak, kalau yang sini enggak. Oh berarti dia ini ya? Apa kayak puteran? Iya kayak kemap gitu dalamnya. Apa? Kayak dia angin gitu ya? Iya. Puteran gitu. Puteran ada. Gue pengennya sih lihat dalam bongkar. Aduh. Kabelnya cuma dipasang gini dong berarti ya? Kabel taruh. Ini pulih semana sih? Apa normal apa? Apa normal sini? Oh nyampe bawah? Tadi gue nyampe sini doang. Sampai bawah. Gue tadi cuma nyampe mana ya? Segini. Oh berarti nyampe bawah ya? Level. Keras banget ya? Iya. Tetap kencangan mana, Mak? Suruh, turun. Situ gua. Lapu. Kencangan ini anjing. Masih berisikan ini aja. Ya, soalnya kan ini jaring makanya agak tarik. Iya sih. Anginnya juga nggak terlalu nembak ya. Iya. Nah kalau Tritek kan ada Spartan GT3 ya. Iya. Terus Ronin. Tritek Falcon. Tapi ininya gini semua emang. Hah? Apa? Nah, buat modenya gini semua. Ini semua maksudnya levelnya. Tapi sambil jalan ribet juga ya, keras. Iya. Kalau sambil jalan enggak bisa. Berhenti dulu. Iya. Harus berhenti dulu. Tapi buat turunnya sih dia lancar. Coba lo tarik deh ke bawah. Oh, gue kepo deh. Oh iya dia muter ya. Tapi kalau lo mainin terus, otomatis bisa ini dong. Putus. Iya maksudnya kabelnya bisa-bisa putus ini. Kayak tali gas deh ya. Kalau putus ya normal. Kalau apa? Kalau putus ya normal sekarang ya tadi. Iya bah. Iya. Gak ngeplong. Misalkan gue lagi keadaan gede terus putus. Putus nih, putus. Oh.
Coba lu putar lagi dah. Oh, dia narik ya. Enaknya sih bongkar ya. Gua kira aja mainan kayak tombol kalau tritek. Belum sih, katanya sih mau ada katanya. Cuman ini katanya yang paling baru. Jadi masih main kabel ya, tali. Lu dulu berapa? 1,8 nanya. Napa saya don nanya. Gila ya. Tapi ada yang model apa ya, Falcon yang baru. Iya, ada. Gila ya, bisa. Ya enak juga sih, bisa nipu anjir. Cuman kalau polisinya tahu. Iya sih, kalau mau diumpetin. Ini diumpetin tapi bingung sih. Soalnya kalau motor naked tuh bisa tempelin di sini. Ada. Oh, ada. Ada. Iya sih, kalau mau ini ngumpet, tapi kita buat nuruninnya gimana gitu kalau di ngumpetin kan? Iya. Harusnya sih nggak terus ini, jadi polisi nggak lihat gitu, nggak tahu. Kalau emang polisi ngerti knalpot, kalau kita turunin begini, dia ngerti dia bakal naikin anjir. Iya, dinaikin. Tadi ditanya dia bakal apaan gitu? Emang kalau model TB tuh, di langkah sini ada nih, jadi ini udah polisi nggak bakal tahu. Ya tapi panik juga loh kalau misalkan di, tiba-tiba di depan ada polisi. Iya. Repot juga sih, emang lebih worth it di sini. Cuma kalau ya di sini lebih worth it, cuman ketahuan aja. Ketahuan, kelihatan banget. Kan, kalau mau sih ya mainan tombol sih. Iya, tombol lebih enak. Iya, kalau tombol kan bisa ketahuan. Kita taruh di sini, bilang aja tombol-tombol apa gitu, mode. Kayak moge anjir. Cuma adem sih. Ini nggak berebet dah. Oh ya berebet. Tapi kadang di RPM 5000 juga berebet loh. Di RPM 5000 kadang berebet. Oh, maksudnya mode racing tuh? Mode racing tuh yang tengah. Uh-uh. Sorry, kembali. Yang ini street nih. Ini mode street. Racing ke sini. Normal. Di normal. Iya. Oh, maksudnya tiga suara itu dia tetap mainan level, cuman ada settingannya. Ada settingan nih ya. Ini bawah, tengah, atas gitu. Gua kira yang mode tiga suara itu ya gitu, kayak pakai apa? Kayak cuman tak 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 gitu doang, tiga level doang. Gue kira lu mau mode street di tengah, lu mau mode racing di atas. Lumayan lah, gue patah lah. Itu pakai knalpot proliner, iniannya parah banget. Parah loh. Kacau, risik banget. Iya. Oh, maksudnya mode street buat di jalan kali ya, biar gak terlalu nembak ke muka anjing. Iya. Kalau ini lu kayak ditampol-tampol anjing muka lu. Iya, ditampol-tampol anjing. Gila. Iya anjir. Itu juga parah sih kalau nemu kenalpot begini, gue kayak ditampol-tampol anjir. Cek gue ganti. Konsep gue apa dulu ya ini ya, bingung gue anjir. Ini patah nih di Monas. Hah? Di Monas jatuh. Gak jatuh sih, nabrak orang. Nempong. Iya sih. Mager gua kalau ganti-ganti. Ya, jadi kita
kupas, kita kupas nih. Nah, buat Spartan GP. Retake. Bengkelnya itu juga klub DC klub. Di mana? Oh, bongkar di situ. Jadi untuk next videonya kita bongkar-bongkar ini. Bongkar knalpotnya. Masih. Bener-bener suara thunder ya. Iya, kayak satria suaranya. Iya, hancur. Ya bening banget anjing. Lu polos pakai apaan? Pakai tartelnya ya. Oke, untuk video kali ini sampai sini aja. Nanti kita bikin next lanjut. Ntar kita bongkar ya. Bongkar. Di next video. Jadi ntar untuk video lanjutnya kita bongkar ya. Ngapot Spartan GP. Ntar gue paling pasang gue yang Falcon sih, kalau enggak yang Thunderhawk tuh. Ya lah, panas Spartan banget. Yang Reborn juga bagus kok. Tapi iya, iya. Tapi lebih bagus itu. Lebih bagus ya? Iya. Gede banget sih layarnya, emangnya tadi rada ngedem sih. Nggak terlalu ngelepas banget. Yadilah, panas juga anjir. Jam berapa sih? Jam tengah 12. Main lah, pas banget matahari di atas kan. Iya anjir. Tapi bagus buat foto-foto ya. Kalau malam takut sebenernya buat foto-foto. Atau yang pake kamera ini aja. Iya sih, bikin sinematik enak nih. Nggak ada kamera sih gua. Oh, udah sampai sini aja dah, gue capek. Oke, tunggu di video berikutnya kita bakal kupas bongkar kenapa Spartan GP. Oke, see you.